Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mir Saban untuk membentangkan sedikit sejarah, terutama dari segi sejarah Persultanan Negeri Perak. Kalau militan dalam kajian saya, sejarah Persultanan Negeri Perak ni bermula daripada awal abad ke-19 ataupun pertengahan abad yang ke-18, iaitu daripada kesultanan yang dipanggil Kerajaan Pacat di sebelah utara Negeri Perak. Itu bermula daripada Hulu Perak, daripada sejarah kedatangan Tasaban ke Gerik dan ke Hulu Perak. Lepas itu wujudlah satu kerajaan dipanggil Kerajaan Pacat ataupun Rantau Ulu. Di sana kebanyakan, kalau mengikut dalam buku Misal Melayu, tulisan yang sebut nama penanya Raja Kulan, dia menyatakan ada satu kerajaan namanya Kerajaan Pacat ataupun Rantau Ulu. Rantau Ulu ni kebanyakan dia punya para besar terdiri kepada anak cucu Tasaban semua. Ada gelaran-gelaran yang dikemukakan seperti Permai Diwangsa yang dipegang oleh Tan Abdul Kahar, iaitu cucu kepada Tan Saban. Tan Abdul Kahar Raja Sari, Cicik Tan Abdul Kahar cucu adalah Raja Sari ataupun dipanggil Tan Pasak Jalak Putih Mata, iaitu anak Tan Undan, anak yang ke-5 selepas penghujung tadi, iaitu anak yang monsu namanya Tan Belonok. Tan Belonok adalah nenek moyang kepada Parlimen Bukit Kentang. Daripada mulanya kerajaan Cempaka Sari ataupun dipanggil Raja Sari, selalunya penulis yang menerangkan ada satu kerajaan yang Cempaka Sari, tapi kalau mengikutkan nama raja yang Tan Pasak ni, dia bergelar Raja Sari, dia tak sebut Raja Cempaka Sari. Raja Sari ini memegang satu keris yang dipanggil Tamin Sari. Keris ini banyakkan dikemuka oleh sejarah kemudian, iaitu zaman selepas penjajahan orang Inggeris. Dia mengatakan keris Tamin Sari ini adalah kewujudan apa nama satu peteragan ataupun satu perlawanan antara Sang Tua dengan Termal Wijaya di Kerajaan Sriwijaya, memperoleh keris Tamin Sari itu. Ini semua adalah satu omongan rekaan sejarah terdahulu. Selepas Raja Sari, di waktu itu Permai Diwangsa iaitu Tan Abdul Kahar, nama ini penting sekali kerana sejarah daripada buku sejarah awal, iaitu buku Tupat Al-Nafis dan buku Misal Melayu, menggunakan nama Tan Abdul Kahar ini. Tan Abdul Kahar kalau diikut dalam buku Tupat Al-Nafis disebut Tun Abdul Kahir, telah menggiring Tengku Ibrahim. Buku Tupat Al-Nafis ni dicedok daripada cerita yang dikemukakan di dalam buku Misal Melayu. Tapi yang dikeluarkan dulu ialah buku Misal Melayu, iaitu dalam mukadimah buku surat yang pertama, R.O. Winstead tulis sejarah Story Opera. Dia menjelaskan bahawa dia menerima satu buku Misal Melayu ni, pertama ini dari tangan Raja Idris I, secara direct lah dapat menerima buku tu. Jelas bahawa buku itu mula ditulis selepas daripada pelantikan Sultan Idris, kerana buku ini dikemukakan berbagai-bagai helah tipu daya nama-nama di Padang, bermakna sang empunya nama buku itu iaitu Sultan Idris sendiri pun tak tahu buku ini telah diterbit selepas bagi demangkat. Buku Misal Melayu ni dikerjasama oleh R.O. Winstead
Raja Alang, cucu adalah Raja Alang Hussein, iaitu Raja Yahya. Dalam buku Winstead dikemukakan nama Raja, dalam buku Cempaka Sari tulisan Fauzi Basri 1253, dia menjelaskan dalam senarai orang bersalapan, dia menyatakan bahawa Raja Haji Yahya ini adalah anak tengku bungsu Raja Daud. Raja Daud ini anak tengku besar muda Abdul Rahman daripada Siap. Tengku besar Abdul Rahman ini adalah berkahwin dengan Long Bedara, Long Anjung Bidara, Bedara, iaitu anak cucu Tan Saban lah. Dia ada hubungan, maknanya kerajaan Siap, anak cucu kerajaan Siap dengan anak cucu Tan Saban. Jadi dikemuka raja, nama Raja Haji Yahya, iaitu disebut genealogis. Genealogis ni maknanya pekaji sejarah. Maknanya kalau kita lihat buku tulisan story ni, seolah-olah Haji Yahya ni menyusun buku dia tahu sebersikit tentang salah silah tentang kerajaan-kerajaan Tan Saban ni, seolah-olah itulah. Tetapi yang sebenarnya nama beliau Raja Haji Yahya bin Haji Muhammad Ali Mulu Cenderiang. Raja Haji Yahya ni digunakan untuk mengolah buku yang kedua, iaitu Tupak Al-Nafis, tetapi adalah diambil dibuat ataupun dipanggil diolah oleh orang yang menjadi pegang imam perketuan yang kelima. Haji Yahya ni imam perketuan yang kedua selepas Raja Hussein. Disebut dia menggunakan nama Raja Haji saja. Kalau buku Tupak Al-Nafis digunakan nama Raja Haji, maknanya orang tidak tahu di sebalik nama Raja Haji itu. Dia berselindung di sebalik nama Raja Haji. Kalau mengikut dalam sejarah buku Tupak Al-Nafis itu, kalau kita baca macam mana mereka ni disebut Raja Ahmad, iaitu anak kepada Raja Haji ni, konon-kononnya macam mana jalan untuk pergi mengerjakan haji. Masa itulah seolah-olah apa nama yang kemuka itu adalah Raja Haji ini, seolah-olah cucu atau pencicik kepada Raja Ahmad ni, Raja Haji Ahmad ni, tahu moyang ni macam mana, berapa orang yang mengirim moyang ni pergi ke Mekah. Dari segi logiknya, seorang cicik mana nak tahu moyang ni nak pergi haji. Tapi dia beritahu orang yang mengirim ni adalah Tun Abdul Jamal, Tun Abdul Majid, Muhammad Saleh, Lebah Katik Abdul Rahman, berbagai nama dimasukkan. Ini menampakkan bahawa seolah-olah buku yang ini dibuat betul oleh Raja Haji, yang sebenarnya Raja Haji Ali, sebab dia bubuh nama Raja Ali Al-Haji. Jadi kalau pergi ke dalam tulisan buku nulis yang baru yang dibuat, lebih kurang dalam 3 nafkah yang baru dibuat oleh penulis, iaitu buku yang pertama, kedua, yang ketiga, memakan masa lebih kurang 4 tahun setengah, 5 tahun lah. Saring demi saring, satu-satu diolah, dikaji-kaji, sehingga penghujung awal 2011 ni baru penulis mendapat semua. Jadi katakan macam mana mereka cara mengolahkan buku ini. Kalau mengikut dalam keterangan penulis dalam buku yang penulis sediakan, sebenarnya nama Raja Haji ini adalah nama penanya Raja Haji Ali. Di dalam buku Tupak Al-Nafis halaman yang ke-24, 27, itu semua sesiapa yang nak semak, nak dikaji balik, kajilah. Bermula dengan susunan nama-nama putera Raja Jaafar, di antaranya Raja Yusuf, saudara Raja Hassan dan Raja Hassan. Maknanya Raja Yusuf ni saudara Raja Hussein dan Raja Hassan. Itu halaman yang ke-24. Halaman yang ke-26 buku tersebut dinyatakan Raja Yusuf memiliki putera bernama Raja Hassan, Raja Muhammad, Raja Haji dan Raja Ahmad. Maknanya Raja Yusuf, kalau dia ikut dalam halaman buku Tupak Nafi yang ke halaman yang ke-26 tersebut, dinyatakan Raja Yusuf ini memiliki beberapa orang putera, namanya Raja Hassan, Raja Muhammad, Raja Haji dan Raja Ahmad. Di halaman yang ke-27 didakwa pula Raja Maimunah menjadi isteri kepada Raja Haji Hassan bin Raja Haji Ali bin Raja Ahmad.
Kalau kita tengok daripada susunan yang pertama tadi, 26 tadi, bahawa Raja Raja Hasad, Raja Muhammad, Raja Haji dan Raja Ahmad ni bersaudara. Tiba-tiba Raja Hasan biar Raja Haji Ali biar Raja Ahmad. Bermakna Raja Haji itulah Raja Haji Ali. Okey. Nama Raja Yusuf dia dijadikan pertalian nasab. Satu nasab. Raja Haji terus bertukar pada nama Raja Haji Ali. Jadi, kalau dalam susunan Raja Ali sebagai imam berketuan, kalau kita tengok nama-nama Raja Haji Ali ini sebagai imam berketuan dalam susunan buku Pekesari ini, halaman 253. Semua ketuan yang melihat YouTube ni boleh tengok balik buku-buku tu kalau ada simpan. Disebut berakhir dengan nama Raja Ahmad bin, yang awal maknanya Raja Ahmad bin Raja Dayang Haji. Kalau ikut di peratas tadi, Raja Haji dan Raja Ahmad bersaudara. Lepas tu, Raja Haji bin Raja Ahmad. Mengapa tak diteruskan bahawa Raja Haji Ahmad bin Raja Haji Ali? Di halaman yang ke-344 ataupun 350, didapati Raja Haji ini hidup sezaman dengan moyangnya Raja Haji Ahmad dan sezaman dengan dua putera Temenggu Ibrahim, Johor, iaitu Tun Abu Bakar dan Tun Abdul Rahman. Yang peliknya, cicit hidup sezaman dengan moyang, manakala dua adik-beradik dijadikan datuk dan cucu. Kalau mengikut dalam susunan salah silah Temenggu Abu Bakar, anak cucu dia.